Wah, gede mas tuh. Assalamualaikum mas bro dan mbak-mbaknya. Jadi hari ini saya mancing lagi ya. Ini ditemanin sama Pak Herman. Udah lama sekali saya gak mancing sama Pak Herman mas bro, karena dia tuh sibuk bikin rumah atau kerja ya. Nah ini jalan tersebutnya seperti ini mas bro ya. Kita rusuk-rusuk karena udah lama sekali gak kesini ya. Jadi jalannya itu udah ketutup lagi. Oke, kita langsung ke spotnya aja mas bro. Akhirnya sampai juga mas bro. Ini sebelum kita mancing pakai pelampung, ini Pak Herman mau masang tajur-tajur dulu mas bro. Nanti bisa ditengok, siapa tahu nanti dapat yang besar-besar ya. Nah ini tajur yang terakhir mas bro. Ini cuma pasang 3 tajur, cuma tidak saya rekam semua ya karena terlalu lama. Oke, kita langsung mulai mancing pakai pelampung aja mas bro. Semoga di sini mantap sambil nungguin tajur. Panas. Kita selesaikan, tinggal metu. Wih, Pak Man dimakan, punya Pak Man. Wih, gede Pak Man, gede. Wah. Lumayan lah. Lumayan mas bro, lama enggak. Putih. Lama enggak mancing dia mas bro. Bingung mas bro. Hampir bertahun-tahun ini. Setengah tahun enggak mancing. Setengah tahun, sibuk, gak omah terus. Kerja. Gimana kalau panen mencolot? Aku miris nih. Tangan mas bro. Perfect. Lumayan guys. Mantap ini ujian ya Pak Mas. Ini aku kamu ngigir ya Anca. Lumayan. Kamu ngigir. Wih ya guys. Ya Pak Herman dimakan lagi. Wis delok ya Pak Man. Rame kono. Ya lumayan. Kocol-kocol. Kocol-kocol daripada enggak entuk. Manting Agustusan. Iku lho dipangan. Oh, gede sampai catet lebu jero. Ora tengah iki lho sing tengah. Tengah iki gede, iki kok rumbus-rumbus juga kasih sebelah. Terus lumayan toh mungkin rumbus kono mau. Oh kok senare ha coba kan tok deh kok. Eh gede kok Pak Man. Gede. Lumayan mas bro. Dapat dua. Gede ya guys. Gabusnya nyar-nyar ya. Kuning. Gabus baru. Tuh. Dagingnya panas. Sedengan. Turun di pangan ini. Panas ya guys, pol panas 10.
kita bakar ikan dulu guys, karena perut saya udah lapar dan Pak Hermannya juga nggak mau ya. Kita bakar ikan sambil nungguin pancing. Oke, kita tinggal mancing lagi sambil nunggu ikannya matang. Ini yang ini dimakan Mas Bro. Yang sebelah sini. Kode Mas Bro. Tuh bawah terumput. Alhamdulillah. Lumayan. Lampungnya copot di sana. Lumayan Mas Bro. Wah, ini dimakan Mas Bro. Wah, strike wala lepas. Kutulan. Wah, dimakan lagi. Dimakan lagi Mas Bro. Baru tak cemplungkan, lepas. Tak cemplungkan lagi, dimakan lagi nih. Wala lepas lagi. Lempar lagi. Kita coba lempar lagi. Dimakan Mas Bro. Alhamdulillah. Ini lumayan gede ya. Mantap. Mantap Mas Bro. Alhamdulillah. Mantap Mas Bro. Oke, kita coba lagi. Nampaknya saya minta sedikit aja dari Pak Herman tadi ya. Cuma minta sedikit. Soalnya dia najur, jadi butuhnya banyak. Kita lempar lagi. Kita coba lempar lagi. Udah matang, matang, matang. Pokoknya matang kalau di alas-alas gini Mas Bro. Kita makan dulu.
Alhamdulillah. Oke Mas Bro, kita pulang dulu ya. Karena Pak Herman udah ngajak pulang. Pak Hermannya nacur. Kalau saya mancing pakai pelampung. Kita coba lihat hasilnya Pak Herman ya. Kalau saya cuma dapat dikit. Tadi tak bakar sambil nungguin pancing tapi nggak dimakan-makan. Kita pulang aja. Mantap. Sampai jumpa di video selanjutnya Mas Bro. Kita tengok hasilnya Pak Herman kayak apa ya. Soalnya dia agak jauh di sana dia. Oke. Masih enak Mas Bro. Oke Mas Bro, kita tengok hasilnya Pak Herman. Dapat seberapa ya? Nacur soalnya. Nah, itu orangnya Mas Bro, nacur. Pak Herman nacur. Oh, oke. Panas. Enak, 3 kilo. Wedan sak ngene. Enak iki. 3 kilo. 3 kilo, guys. Hasil nacur. Ya Mas Bro, kita pulang. Panas, umpannya juga sudah habis. Ini bekas tajurannya Pak Herman ini ditinggal. Ya, si tok-tok. Loro.